Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Craft Studio. Kali ini kita akan mengupload foto di web UBK. Untuk pertamanya kita langsung masuk ke web UBK. Nah, kemudian kita cari biodata siswa. Nah, cara menguploadnya, pertama kali kita harus sediakan foto, nah seperti ini. Kemudian setelah ada foto, kita kemudian merubah username yang ada di web UBK, kode UBK dengan nama. Nah, misalnya ini dia namanya. Nah, ini kita copy saja, kita copy ke rename. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita copy menjadi seperti ini, kemudian kita ekstrak ke dalam bentuk zip. Nah, ini dia, klik kanan, tekan compress and email, kita pilih zip. Oke, setelah itu muncul ini folder yang berbentuk zip. Nah, kita coba lagi. Lagi. Nah, setelah itu ini kita satukan saja di satu folder, di copy saja boleh. Nah di sini sudah terkumpul semua jumlah siswa yang akan kita upload di web UBK. Nah, kemudian kita langsung masuk ke webnya. Kita masuk ke cetak kartu peserta. Nah, ini kita cetak. Kemudian kita upload. Nah, ini menu upload, tambah. Nah, kita kontrol Al. Open zip, kita upload, melakukan upload. Oke, nah setelah kita upload maka muncullah foto-foto yang kita upload tadi di sini. Ya. Nah, inilah foto-foto yang kita upload tadi. Oke, terima kasih. Salam UNBK. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.